Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alan Pak Deu di channel Pak Deu TV. Pada video kali ini gua akan membuat sebuah tutorial lagi, yaitu tutorial seputar iklan midroll. Bagi kalian yang belum mengetahui apa sih iklan midroll itu adalah iklan yang bisa kita tempatkan di posisi video kita sesuai kemauan kita sendiri. Kita mau ditempatkan di mana. Oke, teman-teman, kita langsung saja naik ke video tutorialnya. Baiklah, teman-teman, untuk langkah awal kita masuk ke aplikasi Chrome. Lalu kita ke YouTube Studio Dashboard. Kita langsung login aja. Sini kita pilih video. Lalu kita cari video yang durasinya di atas 8 menit. Tapi sepertinya ini yang ini. Kita klik videonya. Lalu kita klik logo dolar ya. Lalu kita pilih midroll. Nah, ini di video gua sudah di setting ya midrollnya. Nah, bagi kalian yang belum di setting midrollnya, tinggal tambahkan saja, tinggal geser aja yang ini ya. Sekarang mau di posisi mana? Sekarang di sini. Nah, lalu klik add break. Ntar klik aja sini tambahkan. Nah, sudah ditambahkan, teman-teman. Ini sudah ditambahkan. Terus seterusnya
ke sini terserah mau ditempatkan di mana. Karena video gue sudah ditambahkan iklan. Ya bagi video kalian tinggal geser-geser aja yang panel ini ya. Geser maunya di posisi mana yang ditambahkan iklan. Setelah itu simpan atau continuous ya. Atau simpan. Save ya, simpan ya. Lalu simpan. Nah, ya, sudah tersimpan ya. Kita back saja ke dashboard. Dia sudah otomatis tersimpan. Oke teman-teman, kira-kira seperti itulah cara setting iklan midroll di video kita. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial pada kali ini. Sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.